Wah, ternyata roket, guys. Ini gawat. Very, very dangerous. Waduh. Ternyata... Yo, halo, guys. Kita lanjutin lagi main Egg Farm Simulator-nya. Ternyata Egg Farm Simulator ada beberapa updatean baru, yaitu Egg Rocket. Jadi kita bisa keluar angkasa sekarang, guys, ngelawan alien chicken buat dapetin hadiah. Dan kita bisa ikut setiap beberapa menit nanti ada roket yang ke luar angkasa, guys. Jadi kita bisa ngikut. Terus juga ada upgradean tambahan bintang. Jadi kalau misalnya buat farmer yang udah full upgrade, ada tambahan bintang kayak gini, guys. Jadi kita nggak usah ngecekin satu-satu apakah farmernya masih bisa diupdate atau enggak. Terus sekarang juga walk speednya jadi lebih kencang jalannya. Sama animasi hacker. Hackernya ada animasi baru, cuman gue nggak tahu yang baru apa sih, guys. Perasaan cuman, oh ternyata dia bisa loncat naik turun gitu, guys. Animasinya kayak gitu, guys. Jadi kita sekarang mau nyobain buat ngelawan alien ya. Cuman kita masih nunggu dulu, guys, roketnya berangkat ke luar angkasa. Mungkin beberapa menit lagi kita tungguin aja, guys. Sambil nungguin, kita mau naikin farmer. Level farmer gua balik lagi jadi cupu, guys, karena kemarin barusan retire. Dan gua belum bisa buka semua black egg, jadi masih 6 biji kalau nggak salah. 3, ya baru 6 biji, guys. Gua masih banyak banget yang belum kebuka. Sabar aja, nanti juga lama-lama pasti kebuka semua, guys. Sekarang kita mau naikin King Midas dulu. King Midas ini bisa 10 kah naiknya? 10 level butuhnya 293 Q kecil. Waduh, masih kurang banyak, guys. Kita mungkin naikin satu-satunya dulu biar damage-nya nambah gede, guys. Kita butuh damage yang gede buat cari telur biar makin kenceng, guys. Kita udah bisa naikin levelnya ke level 78. Habis ini kita bisa beli Queen Elizabeth 2, guys. Tapi gua masih kurang banyak banget. Karena yang kecil-kecil juga belum di-update mentok, guys. Ini hacker belum, V juga belum, Albert Einstein juga belum maksimal. Masih banyak yang belum maksimal. Jadi mungkin kita maksimalin dulu farmer-farmer yang kecil, guys. Sayap gua makin keren, guys. Kemarin buka legendary box, dapatnya wing putih. Gua kebanyakan sayap nih, guys. Jadi sekarang gua punya sayap 3 biji. Lo mau satu nggak, guys? Kalau lo mau, tinggalin komen di bawah ya. Yang komen pertama kali gua kasih wing legendary. Maka nyeburan cepet komen, guys, di video ini. Oke, ternyata roketnya 120 detik lagi, guys. Kita mau cobain. Kita tunggu 2 menit berarti. 120 detik. Sambil nunggu, kita pukul-pukul ayam dulu, guys, biar makin kenceng. Roketnya kalau mau berangkat itu di sini, guys. Kita mesti ke depan dulu kalau mau naik roket. Jadi ada lingkaran ungu, kita masuk ke lingkarannya, guys. Kalau waktunya nanti udah nol, roketnya berangkat. Nanti kalau sukses kita bisa dapet box. Tapi sayangnya boxnya itu cuma dapet yang rare, guys. Jadi mesti judi biar dapat legendary, karena chance-nya cuma berapa persen ya. Kalau yang rare itu dapatnya cuma 6%, guys. Jadi ada kemungkinan sih, cuman kemungkinannya kecil banget, guys. Tapi nggak apa-apa, daripada kita beli-beli pakai diamond, sayang, guys. Mending diamondnya kita kumpulin buat beli legendary box. Oke, ternyata udah 10 detik lagi, kita siap-siap, guys. Bismillah, kita mau jalan ke luar angkasa. Yo, ternyata kita udah naik, guys. Ini dia alien chicken-nya. Kita pukul bareng-bareng, guys. Hati-hati, setiap bar ini dia ada rintangannya, guys. Nah, kalau dia mau ngeluarin skill, kita jauh-jauh dulu, guys. Aduh, ternyata gua kena, guys. Sekarat, guys.
Bahaya, bahaya, danger, danger. Kita tunggu regen, guys. Rintangan selanjutnya adalah... Oke, awas, guys. Oh, no. Dia ngeluarin bintang-bintang, guys. Bahaya banget, guys. Ternyata ada satu yang tewas. Dan dia mau ngeluarin lagi, guys. Awas, guys. Muter-muter. Jangan sampai kita ketabrak, guys. Karena kalau kita ketabrak, nanti kita... Aduh, awas, guys. Wah, ternyata roket, guys. Ini gawat. Very, very dangerous. Waduh. Ternyata nge-lag, guys. Jadi gua kena. Belum beruntung. Tapi nggak apa-apa, guys. Kalau teman kita... ternyata teman gue juga balik kayaknya yang tadi. Coba kita intip di teropongnya, guys. Dia sukses nggak? Ternyata gagal, guys. Oke, kita cobain sekali lagi nanti. Oke, guys, kita cobain lagi sekali lagi. Roketnya udah mau berangkat, guys. Kita kayaknya nggak yang lain, nggak ada yang mau ngikut sih. Jadi kita sendirian aja gitu. Nggak apa-apa, guys. Jadi kita harus pede aja, guys. Sendirian juga nggak masalah. Kita kill alien bosnya, guys. Oke, kita berangkat, guys. Bismillah. Oke, ini dia bosnya, guys. Kita hajar sendirian nih. Oke, kita hajar aja, guys. Damage-nya cuma satu. Sayang kita nggak bisa pakai skill, guys, di sini, guys. Oke, dia mau ngeluarin skill pertama, guys. Belum udah dikejar roket, guys. Ini paling susah, guys, karena nggak tahu gimana caranya dia selalu kejar-kejar, guys. Jadi kita masih lari terus. Udah ngeluar lagi skill selanjutnya, guys. Dia pasang ranjau dan kita jangan sampai nginjek ranjaunya, guys. Kita biarin aja dulu sampai roketnya hilang. Oke, roketnya udah hilang dan kita ditembak, guys. Gak apa-apa, kita masih bisa selamat, guys. Kita pukul lagi. Damage satu-satu. Awas, guys. Dia mau ngeluarin apa lagi nih? Ternyata dia ngeluarin puter-puter, guys. Ternyata dia bisa regen juga, guys. Cuman pelan banget regennya, jadi kita mesti pukul terus, guys. Oke, sekarang kita dikeluarin jarum gini, guys. Kita di tengah-tengah aja biar nggak kena. Dia keluarin apa lagi, guys? Double, guys. Kena gua, guys. Jangan gagal dong. Dia ngeluarin apa lagi nih, guys? Oke. Hilang juga akhirnya, guys. Kita pukul-pukul lagi. Dia ngeluarin apa lagi nih, guys? Kalau ini masih gampang, guys. Kita bisa lewatin. Kalau yang rangkap ini kita bisa lewatin. Kita pukul lagi. Belum ada setengah jalan, guys. Awas, guys. Meteor, guys. Gua ditimpuk pakai meteor. Gede banget meteornya. Semangat, guys. Udah mau setengah jalan. Oke, dia ngeluarin apa lagi, guys? Meteor lagi, guys. Kita lanjut lagi pukul-pukul. Ayo dong, cepet dong. Lama banget ini kalau yang mukul cuma satu, guys. Karena nggak ada yang mau bantuin. Yang lain pada sibuk di kandang ayam semua. Jadi kita sendirian, guys. Dia ngeluarin skill lagi, guys. Hati-hati, guys. Kita masih bisa selamat, guys. Terus kita pukul lagi, guys. Dia rajin banget ngeluarin skill ini, guys. Bosnya, guys. Ternyata dia ngeluarin ranjau, guys. Jadi kita mesti hati-hati. Jangan sampai kena ranjaunya, guys. Kalau kena ranjaunya kita bisa sekarat. Dia mengeluarkan skill lagi, guys. Ternyata makin banyak, guys, ranjaunya. Nih, mamam nih. Nih. Gawat. Kita ikutin puterannya aja, guys. Cuman kita muternya di tengah-tengah gini, guys. Jadi kita nggak kena. Dia ngeluarin meteor, guys. Masih bisa survive, guys. Bentar lagi. Jangan sampai kita mati, guys.
dia mau ngeluarin skill lagi, mau meteor lagi guys. Guys, guys. Waduh, hampir guys, nyaris kita balik ke bumi, guys. Aduh. Oh no. Ayo sedikit lagi guys. Semangat. Aduh, dia muter-muter lagi guys. Kita di tengah-tengah aja sambil pukul-pukul guys. Aman kita di tengah-tengah guys. Sedikit lagi. Oke, mantap guys. Kita kali ini menang. Jadi kalau kita bunuh bosnya itu kita dapat box rare guys. Nah, rare ini dia peluang dapat legendarinya 6%, jadi lumayan gede. Kita langsung buka aja guys boxnya. Moga-moga dapatnya yang legendary guys. Ternyata kita dapat twing yang rare guys. Nggak apa-apa guys, lumayan. Kita bisa jual supaya dapat diamond. Twing kita banyak guys. Jadi pastiin lu komen di video ini. Yang komen pertama langsung gua kasih legendary wing. Oke guys, sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa kasih like video ini, subscribe buat yang belum, dan kita lanjutin lagi gamenya di video selanjutnya. Ciao.